novel 91 pesanan dari sang maestro Pacitan Ngadi Rojo. Full set pakai lot 524. Tuh DCO di sini di setting otomatis ya, Mas. Jadi nanti tinggal pengaturan tegangan bias disesuaikan besar kecilnya tegangan bias dari trimpot yang ada. Semakin besar, semakin panas, semakin bertenaga. DCO aman. Kita cek sinus dari PL91. Menggunakan audio generator di 1 kilo sudah mampu di titik clip. Untuk input disarankan transfer dari output balan. Begitu juga dengan regulator protek menggunakan tegangan VDC. Jadi nanti perlu menyediakan regulator sendiri ya. 12 volt. Untuk sensitivitas signal input dan juga klip sudah kita kalibrasikan. Driver yang kedua. Untuk instalasi mohon diperhatikan ya, jangan sampai melakukan kesalahan. Untuk beban idealnya tetap main di 4 ohm. Main di tegangan biasnya aja nanti. Bias terlalu over bisa mengakibatkan transfer final jebol. Tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk soket potensio di sini kita jumper karena kita memiliki rangkaian potensio tersendiri. Untuk input disarankan transfer dari output balan yang memiliki 3 jalur positif, negatif dan ground. Tidak ada jumperan di input ya, agar rangkaian input balan yang ada di power amplifier bekerja sebagaimana mestinya. Indikator protek sudah off. Kita cek tegangan bias. Bias final mendekati 0 ya, acuan di basis TEF 465. Sudah bisa dikatakan imbang untuk biasnya, bisa diatur sesuai kebutuhan pada trimpot bias. Semakin besar, semakin panas, semakin bertenaga. Bias tetap stabil dan menyesuaikan keseimbangannya. Untuk DCO-nya sudah disetting otomatis. Audio generator di 1 kHz, sinus nggak ada yang cacat, sudah menggapai di sinus clipping. Driver tidak ada hambatan sama sekali. Terima kasih banyak buat akun Sang Maestro. Semoga cocok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.